Berbagai kegiatan dilakukan masyarakat Indonesia dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan. Seperti warga dari Desa Sukamena, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya yang menyulap jalan kampung menjadi lorong bendera merah putih dengan panjang 300 meter. Selain bendera merah putih memanjang menyusuri jalan perkampungan, ada juga lukisan yang memiliki tema perjuangan, budaya dan keagamaan hingga umbul-umbul yang punya panjang sampai 1 km. Bahkan ada juga pernak-pernik lampu berwarna yang terlihat indah jika malam hari. Persembahan lorong bendera merah putih tersebut sebagai bentuk kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Proses pembuatannya gotong royong warga sedangkan dananya secara swadaya. Apip, Harapan Rakyat Tasikmalaya.